Hai teman-teman, bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas batu besar yang mirip ular raksasa. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan penampakan batu besar berbentuk ular raksasa. Saking besarnya, batu bersisik yang menyerupai ular ini terlihat seperti tembok besar. Batu besar yang menyerupai ular raksasa itu ditemukan di sebuah gua. Gua yang bernama Gua Naka di distrik Bukanglong, Provinsi Bukang, Thailand. Penampakan Gua Naka ini sendiri sangat menarik. Pertama kali melihat, mata kamu pasti akan langsung tertuju pada batu atau dinding raksasa yang melingkar bagaikan ular raksasa. Bebatuan itu terlihat sangat mirip ular raksasa. Dari kepala hingga ekornya dan bahkan motif sisik ular terlihat sangat realistis. Maka tak heran jika kemudian banyak netizen yang merasa yakin jika ini adalah benar ular raksasa yang sangat besar. Karena secara logika tidak mungkin ada bebatuan yang terlihat seperti itu, bahkan jika itu dipahat oleh seseorang. Gua Naka yang menjadi tempat ditemukannya batu ular raksasa ini ternyata memiliki legenda tersendiri. Menurut legendanya zaman dulu, ada seorang pangeran yang bertemu dengan seorang gadis cantik di negeri Antaberantah dan kemudian ia jatuh cinta. Kemudian ia menikah tetapi tidak mengetahui jika gadis yang cantik itu bukanlah manusia. Dia adalah siluman ular yang bisa berubah menjadi manusia. Ketika bertahun-tahun berlalu, pasangan itu tetap tidak memiliki anak. Hingga perempuan itu jatuh sakit dan tubuhnya berubah kembali menjadi ular. Terlepas dari benar tidaknya legenda tersebut, Gua Naka pertama kali ditemukan oleh sekelompok penjelajah yang sedang berpergian ke Pulanka. Menurut BangkokNews.com, Gua Naka ditemukan di daerah Wat Tham Chai Monkon, di Taman Nasional Pulanka, Distrik Bukonglong, Provinsi Bungkan. Sekelompok penjelajah tersebut menyadari jika Gua Naka bisa menjadi objek wisata baru sehingga mereka merekam keadaan di sekitar gua yang unik ini.